Lo balik di W5 lagi cuy. Lanjutin Zhangfei. Zhangfei. Zhanghe. Ya kan, besok kan kita mau main game lain dinasti. Kita akan lanjut BTW. Antus ya aku sebenarnya cuy. Mai this ne. Terus di sini aja pakai apa namanya? Apa namanya ini? Jadi bilang tur baru sih aku nyoba untuk biar ngeluarin input. Kayaknya mau buat pakai main Tekken tapi ya hari ini kita masih datanya dinasti ya. Main aja di Warrior. Untuk yang kemarin kita namatin King ya. Karena aku chat dulu. Saya lanjut cheating. Kayaknya ya gak jauh-jauh banget sih. Ya. Oke. Kita kemarin kalau cek save state-nya sampai mana sih? Ditingin cencang pak, sampai cencang kita coy. Iya kan, cencang kan? Cencang atau jit? Jun, oh, nanti jiting kita, seharusnya sampai jiting. Nanti baru kita. Oke. Okay. Ini masih jauh sih. Oke, kita lanjut untuk Dinasti Warrior untuk story-nya Zhanghe Chaos Mudo. Senran no yo tatakai ni ite kimashita ga watashi no me no mae de amari ni mo ooku no bi ga ushinaware mashita. Lance to wa kaku mo setsunai higeki no butai. Jōchō na higeki wa ただかな、ならばそれは。あれ、それは。職は余程この調子では待っていかん。外艇が落ちた時点で諦めればいいものを。真相道には我が軍の長官。お、え、撃った、撃った、戦艦は。場外に出撃し、職の工場兵器を破壊せよ。え、戦艦撃った、撃った。戦艦撃った、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 
2000. 대고와인. 아, ini adalah kita lawan Zuki Liang ya. Anata wo taoseba kono chinso wo eru koto mo yoi to naru de shou. What the freak, dude? Nandesto. Oke. Kita lawan Zuge Liang, coy. Hurra. No. Fuk mati, Pak. Oh, kita perlu pemanasan, coy. Yosou yori mo tegowai yo desu. Weh. No. Mati kita, Pak, lawan ginian, anjir, anjir. Ini chaos ya, jadi kita harus hati-hati. Kita harus nge-kill guard captain dulu lah. Jadi kita dapat bantuan dari guard captain kita sendiri. Thank you for like-nya ya. Kita main chaos ini, cuy. The hardest one, cuy.
Mas bang telat. It's okay, it's okay. Kau juga baru mulai. Sudah baru mulai by the way. Asih. Halo guys, thank you kasih follow. Dapat karakter apa aja bang? Udah lengkap aku untuk Dynasty Warrior 5. Ntar aku save dulu. Apa ngalahin Suke Liang ya? Buset, buset. Itu udah di film juga liatnya, yoi. Pakai Perdana Menteri. What the hell? Okay, let's go. Kita save dulu. Daripada ngulang kejauhan, kita save. Anak buahnya sudah nggak ada pak, kalau by one aja bisa sih aku. Oh hampir mati. Lebih cepat combo kotak 4 kali bang, masa? Tabuk. Ini chaos bro, kita nggak bisa ngeheal tanpa kemampuan dari apa anak buah kita pak. Kotak 4 kali? Mana 4 kali? Tuh 2, 3, 4, 1, 2 oh, gini tuang loh. Nggak ada efek anunya cuy. Efek api juga enak sih. Ya sih. Dia menyala bangku coy, hati-hati. Empat kali terus segitiga ya. Awas. Dia lagi menyala coy. Nyala berbahaya, Pak. Oh iya, betul. Dua kapat, dua kapat, keliru anjir, dua kapat, dua kapat, dua kapat, keliru anjir, keliru, keliru, dua kapat, dua kapat. Oke. Okay. Oh, itu combo bagus itu. Pak jebol, Pak. Pak gapak. Yosa. Thank you combo 4 kotak kali 4 kotak kali. 4 kali kotak segitiga gigi, coy. Coba main Urban Ten, Pak. Apa itu? Akhirnya selesai juga coy coy, kita masih ada
Crossman 2 Battle akhir. 2 atau 1 kali lagi. Zhanghe. Kampret switch-nya. Empat kali segitiga semang sakit. Oke. Okay. If. Oke, okay, thank you. Oh, udah selesai kah? Nah, ini amat ya, cuma 5 stage doang kah? The hell, dude. Oke. Ini video akan di-cut untuk Zhanghe ya. Nanti kita edit, kita upload. Oh, asik bang, gue follow. Oke, 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 good, good. Saya nggak asik, saya biasa aja sih. Perutku lagi error ini, perutku. Perutku nggak jelas ini rasanya, coy. Kita mau lanjut. Apa ya? Chaos yang belum ya? Urban Rain seru, bang. Game apa itu? PS2 kah? PS PC kah? Kita nunggu gambarnya Zhanghe ketika di end. Karena ini chaos ya. PS2 bang, oke. Aku nggak pernah dengar itu game. Pengen itu sih, sebenarnya pengen main Sun Gokong itu loh, yang lagi seru itu loh. Tapi gamenya mahal, cok. Gamenya very very expensive ya. Wukong, saya juga penonton Prasakti juga itu. Jarang-jarang ada game tentang kerah sakti, pak. Yang itu udah di follow ya. Berarti Zhanghe nggak diceritain di Wuzhang ya. Karena sebelum Wuzhang sendiri Zhanghe mati sih sebenarnya. Yoi. Kukira bakal ada Wuzhang plan ini untuk di Zhanghe. Ternyata nggak ikut, ternyata sedang plan. Zhanghe. Zhanghe. Asik apanya, nggak asik aku. Introvert. Introvert. Jadi untuk DW7 kemarin udah tamat untuk story ya, tinggal conquest mode ya. Nah ini dia, thumbnail. Let's go. So, ends the Legend of Zhanghe. Akhir dari legenda Zhanghe, coy. Oke, kita udah selesai. Ternyata stage-nya cuma 5, gue kira 6. Ternyata 5 doang deh, salah dugaan, cok. Peruntungan kita, Zhanghe telah mati. Telah dead. Cuma joget-joget sih. What the hell, dude? Kelas 6, pak. Atarashii jidai. Anjay. Ternyata gitu doang. Kukira kan ada Wuzhang ternyata ya. Ternyata itu doang, pak. Ya udah, ini nanti kita cut untuk yang sebelumnya, episode sebelumnya ya. Karena belum gua upload juga yang Zhanghe. Oke, kita lanjut musuh mode yang belum utamatin.
Kok free tuh? Musuh ini dia. Kemarin Lubu selesai. Yang belum siapa lagi nih? Yang belum-belum dulu aja cuy. Tak isi se Sun Sang Xiang Ganing Wang Gai Xia Qiao Xia Qiao Ting Tong Toyu Yao Chan. Itu namatin Yao Chan boleh sih. Kunci tak selesai chaos ya betul. Wan Xiao ini boleh sih. Yao Chan senjatanya jelek ya pak btw. Dong Zuo Yuan Shao boleh sih. Yuan Shao atau Xin Cai, Xin Cai boleh juga sebenarnya. Atau Xin Cai aja sih. Ini ada story-story Zhang Wei Wei Yan Fang Tong. Bingi juga GG juga sih senjatanya. Ingin saya coba main Chaos Mode. Chu, The Legend of Xing Cai. Oh, bapaknya adalah Zhang Fei, pak. Penculik bocil ini. Bahaya. Dangerous. 私たちは職を得るために今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 私たちは
Kita menggali kuburan kita sendiri, coy. Nah, ini cobalah, kita cobalah. Saya tanya apa sih? Medium kan, bukan heavy kan? Bodyguard pasti healer ya. Kita coba. Ini kalau enggak kita tarik, kita ganti yang lain. Coba. Chengdu, Battle of Chengdu ya. Daijoubu. Azete watashi ga kita. Gak ikut perang ini, Shintai. Liu Bei masih hidup, Pak. Loh, Shincai dah besar ketika ini, anu. Ini mah titanya Pangtong sih. Kira setelah anu Yusan. Oke, awal-awal masih easy. Kombonya apa, Pak? 1 2 3 4. Oh. Oke, udah dibuka di sini. Loh, kudaku kok beda? Yang lebih gampang ya daripada Shincai. Oke. Lanjut jir. Satu dua. Oke, let's go. Oke, makro ya biar spam-spamnya enak.
Karakter ada armornya, cuy. Karakter ini ada armornya, Pak. Bantu ke atas juga sih sebenarnya. Yang lebih gampang Yuying senjatanya enak, cuy. Senjatanya tongkat. Spear ya. Tangkil Zhang siapa itu dulu? Ulan anjir. Yang pangtok jangan mati ya. Susah nanti coy, masih stage 1 biasanya setara hard sih. Ini Zhang Ren ya yang kill Pang Tong. Tuh 2, 3, 4. Baik. Apa itu? Combo apa itu? Petak kotak segitiga ya. Oh iya. Apa itu? Kita dapat item juga ternyata. Kita bantu bawah-bawah dulu. Tidak memanah Pak di sini Pak. Pasukannya Zhang Ren Pak. Item kuda Liu Bei Bang. Apa emang? Maksudnya item Liu Bei apa itu? Dari Liu Bei kurang khusus cuy. Ini senjata kotak-kotak segitiganya GG sih. Oh, areal Pak, lubu ini. Ada armor juga lagi. Tadi ada item di mana ya? Tadi bisa kita terkutuk. Oh bisa. Ande, why? Tengah-tengah. Dah putih itu gigil. Kalau di DW6 itu buat nyari item penting banget. Hati-hati aja ada yang di YouTube nyoba dapat kuda langsung kuda lubu Pak. Belum kubales sih nanti habis ini. Dan nyoba tutorialnya dapat juga dia kuda lubu. Oh, dia nggak bisa disundul ya. Oh, bloknya rendah ya. Angta yang pakai itu sudah biar mati di atas. Ya harusnya kan map di mana Pang Tong dead kan. Pang Tong mati di sini cuy. Musuh tataki musuh ya. Enak loh.
Cincai. Jatahnya cukup, arealnya cukup jauh juga loh. Not bad loh btw. Lah cok. Kata jebolin tangga ya. Uzang ya. Ini harusnya si Shinza juga masih bayi sih. Masih bocil pak. Terang dia. Yep, pantong mata di sini. Ah, tinggal hapus hapus Liu Zhang. Nama game Dynasty Warrior 5. Kita nggak tahu. Oke. Bukakan pintunya. Anjay, sakit sekali coy. Nah iya kan. Kan mungkin sama Liu San aja, tua Liu San kan. Boleh deh yo. Karena yang sebenarnya dinikahin Liu San itu kakaknya si Anu. Weh. Yang dinikahin Liu San kan kakaknya Shinza ya harusnya. Apa ya? Liu San kan ada di ketika di Changban. Entah umur berapa sih? Tadi sampai nyulik Xia Huji. Tidak sebelum ada apa-apa, pak. Bahaya juga, anjir. Ya kan sebenarnya Liu San itu nikah sama kakaknya Shinza. Shinza itu adiknya. Yang gue baca sih. Oh itu kudanya Liu Bei kah?
Oke. Oh, superior, Pak. Eh, kita butuhnya apa sih? Superior atau bukan sih? Oh, superior tapi ini perang gigi tapi. Tapi pemana ya? Superior kan yang bisa max. Oh, udah lama nggak main, lupa, Pak. Ini superior C. Yang bukan elemen ini ya, healer ya. Ini veteran S mau full. Dan S. Kita ganti Brilliant S. Aku biasa baca dari gamenya, tapi tahulah bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah gak masalah, jadi bahasa Inggris sudah dipelajari. Aku belajar bahasa Inggrisnya dari game. Walaupun tinggal di Indo ya, bahasa Inggrisku lumayan lah ya. Sama sekolah doang, gak pernah kursus. Bahasa Jepang juga belajar dari anime, bukan belajar sih, karena dipakai terus kan. Kampe. Adopted ya. Oh, ini teman masa kecil ya, Guan Ping. Saya nonton sejarahnya lah, tepatnya sih. Kalau dari novel mah nggak terlalu akurat. Banyak dramanya ya. King Jun. Tapi pemanah saya kurang suka, walaupun superior. Biasanya saya buang kalau pemanah walaupun superior. Oke. Di koleksi superior aja sih. Ini kita temen Ding Jun ya. Tempatnya Wang Zhong dan juga Xiao Yuan. Jadi Xiao Yuan itu keluarganya Xin Cai sebenarnya sih. Keponakan. Kalau nggak salah. Kita cari superior healing, Pak. Yo, kita juga cari sih. Tapi healing non superior punya kan. Kimi no iksa. Kimi jishin no chikara de. Dekiru ne. Hai. Punya apa? Lih, enggak punya dah. Mazu wa. Oh, punya ini. Tentouzan o seme torimasu. Seisai. Seisha no ushiro e. Yahu ya. Warga Xiahu cuy. Warganya sendiri, Pak. Xiahu, Pak. Klannya sendiri cuy. Wari mas. Tota. Ini Wang Zhong. Ya gimana ya, karena dropnya kan random. Coba main-main easy aja yang cepet selesai mapnya kan. Apa tau dapet. Terus punya skill untuk Hire kan. Higher. Jir, aku muter analog. Kebiasaan main DW 7. Muter analog. Biar kameranya biar bisa diatur. Oh ya, kudaku salah, Pak. Salah. Lupu loh kalau kalian perhatiin. Wampe. Yo, kita tamatin lah, kita anu apa ya? Kita tamatin sekalian. Ya, dramanya enggak ya? Xin Cai ketemu Xiao Yuan.
Xiao Yuan. Penaan sendiri nih. Malam ini juga tamatkan. No. Belum tentu. Aku mau main, mau nonton Tekken aku. Mau nonton Piala Dunia Tekken coy. Kalau perlu ku live-in sekalian sih. Esport World Championship. Nonton Tekken. Asih sakitnya. Udah free root. Jam 9 sih mulainya. Aduh, perutku sakit. Wisu. Ini musuhnya enak sih. Let's go baby. Anjir, bodyguardku mau mati, Pak. What the hell? Bodyguardku mati, coy. Bodyguardku mati kalah kita, coy. Kok bisa? Aku mau mati coy. Nah, dapat sama Ciko. Dapat tikarnya bagus juga. Udah banyak kali musuhnya. I need heal bro. Heal me please. Ada heal di sini. Jelek kan, cuman karena namanya aku tip. Oke, okay, interesting. Nah, ya. Save dulu. Save it. Bodyguard kemana sih? Setara lubu ini. Setara kotak-kotak segitiganya setara lubu sih. Waduh, apa itu? Oh, dia diem aja, Pak. Kok diem aja kau? Ngebug. Heal, anjir. Heal, Pak. Please, heal me, bro. Pemain sebelahnya parah, selek pak. Oh ya. Save dulu cuy. Saya nggak bisa save kalau main chaos kecuali save state. Main DPS tambah stres, kamu ngulang lagi. Kayak main Elden Ring pak. Elden Ring aja masih bisa nge-heal. Wah, please heal bro.
Ah, gitu dong. Kita tiga. Honore Ryube. Hilang J. Oke. Okay. Kalian ijoin sekalian lah. Cao-cao doang ya. Kalian cao-cao berarti tinggal save terus. Oke, okay, cukup lancar, oke. Okay. Waduh, do. Maksudnya gimana cuy buat perisai? Oh, bodyguardku mati kah? Bodyguardku udah mati ya? Bodyguardku mati jir. DW berapa? DW Oh iya benar. Oke, bodyguardku masih hidup ternyata. Dadah. Tuh. Ada musorek juga kan, yes. Yes sir. Gigi ternyata singcai bro. DW 5 pak. Tota. Oh iya ganti baju sekalian deh. Mantunya Liu Bei. Pemain 6 bang lebih enak masa. Kamu udah tamat aku. Yang versi PS ya, PS2 ya, PS3 masih OTW. Nah ini kematian, waduh, kematian Guan Yu cuy. Silahkan cek di YouTube ya, udah tamat aku full chaos mode ya. Tanya enak yang 6 bang Jesse. Battle of healing bro, this is hard bro. Bro yang dinasti warrior 6 healing serem coy, main chaos menyeramkan pak. Yang mulia jangan, kita itu way, jangan menyerang gue bro. Cek pakai Zilong pak, Zilong udah selesai Zilong. Udah chaos ya, cek aja YouTube. Aku harus kill. Gintokwa. Guan Yu dan Guang Ping mati di Fan Castle ya. Ya Sinca itu jodohnya Guan Ping kah? Oh ngamuk Liu Bei. Masa kamu nggak ngerti ngamuk Liu? Karena baperan. Bro. Karena saudaranya dikil oleh. Zhang Fei juga mati sih, Zhang Fei. Ding Joy. Ding bro. Kartu masih sama kah? Tau uang ya.
Jadi Guan Yu dikill Liu Meng. Liu Mengnya juga mati. Kita bakar-bakaran, jangan sampai bakar-bakaran sih. Kalau bisa ya, kita gagalin bakar-bakaran karena sulit. Belumnya nggak ada di battle Yili. Kan mati. Kan mati, Pak. Keadaan udah bakar-bakaran belum sih? Lumeng memang udah tua. Udah sakit. Kalau kalian nonton Dynasty Warrior 7 kemarin, itu diceritain kok. Lengkap itu. Bang, DW6 bang lawan Lubu atau cepet mokat? Enggak lah, aku sudah terlalu strong DW6 ku coy. Lawan Lubu nggak takut aku. Yang bunuh Lumeng adalah penyakit coy. Sakit itu Lumeng, kalau nggak salah ya. Rata-rata banyak yang mati sakit coy. Doyu aja mati sakit. Ada heal lagi di sini. Mazong. Keluarga ya. Keluarga Ma. Makanya Dynasty Warrior 7 kemarin bagus, Pak. Malah nggak seru. Seru sih. Mungkin nggak seru karena nggak bisa main. Untuk story-nya seru. Setelah gameplay sih DW5 ya. DW5 banget. Yang mati dibunuh itu siapa ya? Kurang tahu aku. Jelas Lubu ya, karena dieksekusi. Jelas itu Lubu. Bahkan Jiang Wei pun dikill juga. Kill juga itu Jiang Wei, karena memberontak. Kalau baru baca-baca tentang Dinasti Jin kan nanti. Yang Endang DW7 belum mati. Baru perjalanan. Asih ya sih. Tenggol pucuk-pucuk, Pak. Oh, kotak-kotak segitiganya ini Lubu banget ya, cuy. Kalau kalian pakai Lubu seneng pakai Shinsai, oke lah. Karena arealnya cukup gede juga. Depan belakang jadi terproteksi. Jeleknya cuma pas kotak-kotak awal doang, dua kali. Tuh ada celah untuk diserang ya. Kita bisa... apa namanya? Snap. Tuh ya disini. Si ya itu loh bagian kotak-kotak awal itu gampang disenggol, Pak. Heal, gak ada item. Masuk ke chaos, bro. Malah musuh. Gak ada isinya. Kita langsung ke serang ya. Jembatan diturunin nanti, Pak. Kita save dulu. Ini kita
Rang Lingtong ini. Lingtong sulit diserang, Kak. Tutupan kah? Kena sih sebenarnya. Kena sih. Lingtong kita headshot palanya ya. Ke belakang, Pak. Kena belakangnya anjir. Nah, dikit doang ya. Yang Lingtong malah kenanya anak buahnya, weh. Jalan. Langsung ke sana ya. Karena nanti dibuka sih, yakin aku. Dan ini chaos ya, ini bukan main-main ini. Ini akan berat ini, Pak. Kita langsung kill Zuran dulu. Wah, kita dibuka. Ura, ura, ura. Itu dia Zuran. DFC masuk. Dan kita sulit untuk di-kill ini pasti. Oh, untung empuk dia, Pak. Mati dia. Let's go, baby. Jadi nostalgia, main lagi lah. Seru, coy. Seru, seru. Kebuk-kebukan ini. Puta. Ada musuh rek juga kita. Ada Ganning juga di sini. Apa yo? Siapa ini, tanya aku atau gimana? Jawaban lu kan udah jelas. 6 lah. Karena nggak pakai mikir. I don't need to think bro. Ngilangin emosi doang mah main. Dewe wadahan terlepas di polo bro. Heal pak, please saya heal. Dan diam aja lah. Kau uang, heal kau uang. Asih, kayaknya gitu. Win 6 itu untuk healing juga lebih seru juga. Sama Fun Castle. Mantap itu. Mantap kali.
Gak bisa semua sih, emang terbatas sih. Daripada di W7 nggak bisa musuh semua, Pak. Free mode aja nggak ada. Tapi kan better. Quality of life. Wow. Please help me. Jelinya sekali tuang lagi. Anjay. Tuxun bertahan mulu, jir. Satu, dua, otak, kiri, kalah. Oh, ada musuh rek. Ngapain Luxun diam aja? Ada orang ngambil musuh rek dulu. Enak yang bisa nggak bisa di stagger sih karakter ini. Wisu. Kiki. Eka. Ih. Hampir sudah. Heal please. Kisume. Konke. Asih. Dulu. Nanti saya ngulang jauh banget, capek saya. Oh. Oh, enak sih. Terus musuh rek bang diambil tadi, aku udah punya. Sama pakai ya. Jadi kita pakai. Jadi kalau habis kita ambil lagi. Ikan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Let's go. Alah, gak kena.
Waduh, mati aku. Untung nggak mati, coy. Mati aku, Pak. Di card veteran remakeable brilliant loh. Terserah. Bagus veteran sih. Bandingin itu mereka kan. Aku juga gak tahu sebenarnya. Aku punyanya veteran dan healernya cukup membantu. Kan Chaos gak bisa nge-heal cuy. Jelekan Chaos kan itu kan. Ya bena. Tak menang. Ini banyak yang dead ya di sini. Walaupun sejarahnya nggak gitu, mate malah. Eh, pakai veteran coy, veteran bro. Ini veteran S, ada higher, ada fame sama wall, apa itu guna? Yantau, Yantau. Setelah healing selesai, setelah pertarungan healing, Tupe mati kan. Belum kematiannya dia menanyakan untuk menjaga anaknya Liu San. Kan Liu Chan, Pak. Chan, Pak. Kayak cao-cao bang, cao-cao udah aku pakai. Nanti kalau untuk Chaos Mode nunggu aja, nanti ya semua bakal di Chaos Mode itu. Semua berubah ya, seperti aja Guan Ping, Liu San harus berubah juga. Oh, Zhao Yun juga udah nggak ada juga kah? Oke. Okay. Ya ini Bai Ti. Masih banyak pak ting ya dong. Oh jiting itu kira busang plan gak ada masunya ini kan. Bodyguard udah bener langsung se Cao Cao. Cao Cao juga 8 episode pak, 8 stage lama anjir. しかし Oke. Kan dari ini. What the hell is Bakar musuh. Udah battle keberapa bang? Ya mungkin enggak sih. Yang pertama adalah oh ini Deng Ai. Main kita pakai Deng Ai di Dynasty Warrior 7. Ai juga jadi memberontak juga di dia sih. Dengan Song Hui kan. Dai, hancur pak. What the freak dude? What the freak dude? Anjir nyawa hijau ya tiba-tiba jadi merah anjir. Kampret emang.
Aku mati ya. Ada isinya ya. Aku berharap ada sesuatu. Gentong, anjir. I hope. Jir nyamanya sama kayak anuku. Oh, Cao Huang ding. Cao Huang sama Cao Huang beda. Aduh, mati aku ya. Mati aku coy. Ada Zenji juga, weh. Ya dulu. Thank you, heal-nya. Mati sih, Shenzi. Jadi kalau oh damn damn bro, what the hell bro, baca baca aku. Ansi, kayak nggak konsen aku. Aku masih ada yang mana mana nggak jelas sih. Sekalian kendaliin base itu aja ya. Tahu guna. Kapten. Dia ngantuk sama lah. Security-nya ngantuk, cuy. Dah, nyerang kayak gitu. Penglang. Dua, dua kapat. Dua, dua. Oke, supi. Yes. Kita tinggal maju ke atas. Ke tempatnya anu deh. Bentar, aku bantuin di sana coy. Banyak kali yang anu coy, coy minta bantuan coy. Cepat juga pak. Bang Ping Wei Yan aja dunia harusnya oke sih. Bang Ping Wei Yan tak mati coy. Zhang Hu, kita bantu masuk dulu lah. Oh, tasuke ni kite kureta no ka.
Belum sampai aku cuy. Sip sih mas. Bisu bis abu aku sih dong mana Zhang He pak Zhang He. Aduh, 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 aduh. Thank you, Chao Huang. Lumayan lah ya. Nanti di heal terus sampai hijau ini enggak, Pak. Wah, hampir aja kena. Nah, musuh-musuh mungkinan mati aku. Damn, that's a lot of damage, bro. Ada anu lagi? Namanya Apao. Nah ini selesai. Tinggal maju aja. Macau. Macau dead itu Ariana gitu nih. Apa itu? Kau siang mati kah? Nah ini sampah kita cuy. Main deh nih. KS. Pengelang, caplang. Hampir aja. Nah, combo kita, Pak. Kita ada healer, please. Let's go, baby. Thousand. Aduh, mau mati nih kita. Aku sudah ngeklik. Teragut. Oh, kita punya sore kan. Kesta, thank you, Uchitota.
方向より攻められずに済む。Damn bro, what the freak? 何やってんだよ、息子が。What the hell, dude? Panahnya cukup merepotkan juga ini. Nah, gitu. The hell, dude. Ini kita end ya. Bisa lama-lama ini aku. Pagi aku mau bangun pagi juga. Main Tekken. Ngantuk bang, ayo aku juga ngantuk sih. Cuma menonton Tekken. Menonton turnamen. Saya mau jadi pro player masalahnya. Pro player Tekken. Indonesia belum ada pro player Tekken yang pro, the real pro itu gak ada. Biarkan saya yang jadi pro. Beneran bang, besok ya sekalian aku download. Nanti aku cek dulu gamenya kayak apa ya. The freak dude damage-nya. Kasuga Suchu. Aduh aku miss coy coy. Ih. Untung aja bapak. Hanya aku bikin input ya kayak gitu. Thank you. Nah kita tinggal lawan si Maji doang ini. Kan si Maji doang kan. Buang sama si Maji ya. Di card. Tadi sih ada reinforcement sih, tapi gambis kita habisin. Nah. Tapi aja belum muncul ini. Kan? Copy aja belum muncul ya. Oh, copy aja belum keluar. Oke, BS2 loh, Pak. Apa ini? Kita dapat item juga ini, cuy. Kita dapat item, Pak. Item apa ini? Belakang lagi. Tota. Tota. Yo, uchi tota. この木を逃すな。攻勢に転じよ。
Oh itu. Ntar kakiku keringin cuy. Aduh. Kakiku keringingan, kakiku kesemutan pak. Aduh kemang. Oke, okay. Item bro, itemnya sih aku punya semua sih, kira naik gitu nih, tinggal kill Chaopi doang kan, nunggu anak buah lah ya. Wah, berewa. Hello Nayo, Chao Huang, please help me. I need to heal. Thank you. Saya mau musuh. Pede kiete, mas. So full 20 second, 10 detik, mantap. Musuh full. Oke, okay, sih. Tinggal nge-push doang, copy. Doang, biarin lah. Kita copy bro. Yari yari. Tipsy mas. Asyik. Anaknya si pemabuk. Let's go baby. Apa itu jurus elemen petir kah? Elemen es. Uhuhu. Tapi yang penting kena musuh kena. Taplak aku. Ora. Tong kita punya armor, coy. Jadi kita disenggol-senggol oke sih. Wah ini tukang panahnya cukup merepotkan diriku ya. Wah. Mati aku cuy. No. Usah dah. Usah. Usah dah. Yo. Cita-cita no mati deh ya maklum sih bisa sih ini kamera aku nggak pas ternyata tetap mati kita lewat lagi. Emang pakai cowok yang kupu-kupu, apa itu kupu-kupu? Coci ya? Menang ini. Hurrah! Yes, deh.
Tugas Zhanghe ya? Baru aja selesai kalau Zhanghe aku. Ding ding ding. Ding. Yey, selesai. Habis ini Wuzhang plan kan? Yes, kawaii kawaii. Udah aku pakai sih. Aku upload besok sih. So, apa Zhanghe upload juga. Halo bang, halo. Only Christy. Apa kabar? Maaf aku ini. Oh, ini terakhir kah? Baiti cuy. Oh, cuma 5 stage doang ya, kabar baik bang. Kalian aja ya kalau gitu. Cepat ada 2 episode. Yokatan eh. Lagi sibuk apa kak? Oh ini. Suaminya pak. Yuchan. Yushan ya. NPC cuy. Kenapa gak pakai senjata keempat? Ya. Aku pakai loh. Senjata keempat. Gak pakai aku senjata keempat cuy. Ya kan? Ini mah cuma cutscene pre-rendering. Yoi. Tak keempat dah aku pakai itu. Ambition. Kita udah pakai cawang. Dan kita langsung gas. Kan. Terakhir sih, by the castle kan, map terakhir. Gak jadi end gitu pak. Selesaian sekalian lah. Moritame. Mina. Suaranya Yubi pak. What the hell dude. Ya kalau cutscene-nya yang live rendering nanti kita naik kuda lugu pak. Banyak kali ini map. Apa? Kita itu musuhnya adalah Sun Quan kan? Sebenarnya untuk senjata Xing Chai cukup bagus sih. Kombonya aja kayak lubu ya cuy. Areal cuy. Oh ini. Tapi harus hati-hati juga sih. Damn. Yushan maju cuy. Karena main chaos pasti nyawa kita habis pak.
Oh, kita pasti habis dari Baikal, cuy. Sudah pasti, cuy. Thank you. Kita nemuin suami kita dulu, cuy. What the freak, suami. Tuh, nemuin suaminya Cincai. Dan enggak di sini bundir dia. Yuchan. Nah, ini pre-rendering ya, Pak. Bang tahu enggak apa? Itchi. Entah ya. Akhir-akhir ini banyak yang main DW5, masa? Ya bagus lah. Aku udah main dari dulu cuy, DW6 sih pertama, terus DW5, DW7 kemarin. Pelopor ya. Kita nganter dulu Yuchan ke Baidi Castle ya. Masa jam sekarang yang left berapa orang untuk yang main dinasti? Jarin lah, nggak apa-apa, masuk sini. Saya mau perang lagi cuy. Tsunoyakume da. Gak apa-apa, seorang pelopor. Oke, ada yang mau ikut-ikut juga gak apa-apa. Mungkin pada pingin anu melawan dinasti ya. No, what the hell. Please heal, please, bro. Ya, yeah, thank you. Lagi, bro. Thank you so much. Kita mau bantuin anak buah kita dulu. Peasant Militia. DW5 senjatanya, senjata. Kudanya nggak bisa dipanggil lah, nggak bisa, cuy. Jeleknya itu sih, kita harus bawa eteng-eteng anak buah kita ya. Atau kuda kita ya. Panggil udah baik di castle. Oh iya. Oh my god, langsung bocor sih. Untuk yang lain sih bisa dipanggil semua sih. Ayo please di heal, bro. Anjrot, mau mati aku. Heal, bro. Oke, nice. Kalau Lugu mah nggak masalah ya. Main hard pun nggak masalah sih. Musorek ya kita. Tuh. Ah. Emang iya, nggak ada damage. Kita max out semua ya, kuda lubu max out dan lain sebagainya juga full loh aku. Bodyguardku aja mau mati itu sih. Bodyguardku mati kah? Oh, bodyguard aja mau mati, cuy. Kampret emang. Dota gantian, cuy. What the hell? Aku salah, ha? Pansi, yoi. Katanya yang main DW banyak, kah? Bagus lah.
good lah. Jotai. Oh, bro, what the hell? Okay. Ah, mati aku. Oke. Save dulu. Karena kita nggak bisa di save. Kita save pakai save state. Kita juga nggak bisa ngeheal lagi. Cahong kecahuang kita juga mau mati lagi. Nggak bisa ngeheal. Waduh. What the hell, bro? Heal please, bro. Okay, thank you. Turu-turu, belum coy. Yang penting anak buahku nggak mati, okay lah. Kita langsung kill rajanya aja ya. Karena anak buahku mau mati. Kita pancing Sun Quan aja sih. Yoi. Kita ke tempatnya Sun Quan. Karena kalau kita tanpa bodyguard matek kita pak. It's real perang ini cuy. It's real senso cuy. Walaupun idealnya kita harus ngalahin semua sih, tapi gak bisa cuy. It's not good bro. Tenang ya. Nanti pindah bawah cuy. Uangku mau mati lagi. Belum Ganing muncul ditambah angel. Emang Ganing masih hidup era ini cuy. Ini chaos loh. Ini this is real chaos bro. Kita nggak ada anu lagi, nggak ada musuh rek lagi. Coba map tempatnya Sun Quan ini. No. Nah, kita save dulu ya. Akhiri coy. Mas. Kadang kalau ini kita nggak bakal menang pak. Tanpa bodyguard kita dead coy. Ah. Ganing macau sulit. Ya iya sih. Nafas dulu, kita lewat lagi ya. Aku pengen nunggu anak buahku coy. Wow, thank you. Wah.
Walaupun senjata arealnya gigi loh ini. Satu-satu lah ya. Ini jurusnya bagus ini. Langsung kita pakai anu panic attack sih walaupun aku. Yes sir, mati dua ya. Untuk ulti area lebih mbah pangtong, masa? Kalau belum namatin kayak. Nah ini. Kotak-kotak segitiganya bagus ini, Pak. Cepetan doang ini, cuy. Semoga anak buahku, bodyguardku nggak mati. Aku berharap cuma itu doang. No, anak buahku mati. Jel. Aku lari ya. Oh my boy is dead bro. Wah tinggal berjuang kita. Ya defend lagi anjir. Abu aku juga dalam bahaya semua cuy. Cepet-cepetan semua ini. Ah, gak jauh. Bang percuma. Kalau gak ada kerucut sih menang aku. Aku begini aja loh saja. Ada ganing lagi. Tadi gendong bang, gendongnya gak ada isinya. Jadi semua pak. Ganding ini juga balapan sih. Ganding kalau nggak di apa-apain apa namanya ngekill Liu Chan juga dari utara juga ada ini tuh chaos chaos dong bro. Tuh seperti Larry bro. Tuh seperti Larry bro. Hijau pak, hijau padahal rugi aku. Pepet turik lah. No, anak buahku mati. No. Shinsai bukan lupa dia di openingnya dia Shinsai itu lemah di openingnya cuy. Yang kotak-kotaknya itu kalau kiri-kirinya bisa atasi segalanya cuy. Karena areal.
nge-save di situ ya, karena nggak bisa di-save emang, bisa gila gitu. Cuk, sakit sekali coy. Hey bro. No. Kenapa enggak di-heal? Wah, ini hard, bro. Kenapa aku lawan Sun Quan walaupun musuh masih banyak? Karena bodyguardku mau mati. Kalau nggak mau mati, aku bersih-bersih dulu sekalian. Tinggal Sun Quan by one ya. Karena kayak gini ya, kita harus bacok-bacok lagi. Wey. Waduh. Please heal, oke. Okay. Save dikit-dikit lah, ini main curang sebenarnya. Tapi it's okay. Karena anak buahku mau mati. Bisa sih. Ini main Elden Ring ini, Pak. This is Elden Ring, bro. Tapi gak bisa di-save, bro. What the hell? This is Elden Ring, bro. Harus run-nya perfect, gak boleh ada yang luput. Ah, luput aku. Asih musuh, Pak. No. Gak bisa nge-heal dikit lah. Chaos mode nggak bisa nge-heal itu unbelievable, bro. What the hell? Kali ini doang loh. Kalah lagi komboku. Ah, freak. Hidup seperti Larry, bro. Kita main teknik lari-lari coy. Kalau gini udah kita main teknik berlari coy. Punya Rick lagi. Kepet. Wah, aku miss coy. Menang ini, Pak. This is win, bro. This is win, bro. What the freak? This is win, bro. This is win, bro. Save. This is win, bro. This is win, bro. Ini menang ini. Ambil lari-lari dulu. Yang penting jangan ada kerucuk-kerucuknya ikut-ikut, Pak. Baywan menang sih, betul. Aduh, bayi-bayinya ngumpul, Pak. Mati. Ah, hampir aja dia defend. Belum kah? The freak it. Waduh. Lari-lari aja dulu, muter. Ah, si dia defend, Pak. No! Oh, yo kata. Walaupun curang.
Jadi kalau kita main tanpa nge-save itu ngulang dari awal stres kita cuy, auto mati kita. Yukata. Kalau kita lari-lari terus ya lama-lama Liu Shan dikill. Dikill Wanggai atau Ganding. Jadi 50 bang. Kalau aku pusing coy. Penglibur kita. Gerahat sih. Oke, jadi itu sekiranya thank you. Apa ini? Veteran kah? Sitai. Berakhir sudah. Baik ini terakhir kan? Tadi kita bersihin apa? Danghe. Tokiwa Sogo. Tadi yang gift apa? Sahgun ya. Sahgun 666 ya anjay. Akhirnya selesai juga. 2 jam pak. Untung kita nggak namatin yang jatahnya heavy sih. Jangan sih. Lagi. Jingjai. Anak dari Zhang Fei. Punya adalah keponakan dari Xiao Yuan ya. Tidak seperti bapaknya. Dia cantik tidak seperti bapaknya. Bapaknya kayak gabungga ya. Bapaknya penculik bocil, Pak. Doyun. Tapi sebenarnya Shinza itu gak ikut perang. Dia dari kubu Wei. Iya, diculik dia. Culik oleh Zhang Fei ya, penculik bocil cuy. Secara gak langsung Shinza konak. Bukan secara gak langsung, emang secara langsung enaknya Xiao Yuan. Enaknya Xiao Yuan. Keponakannya. Kan hilang sebenarnya. Keponakannya Xiao Yuan itu hilang. Makanya Xiao Ba ketika apa Shima tuh menguasai Wei kan. Larikan diri ke Shu. Gara-gara bisa dibilang ya keluarganya ini Shinkai terima. Xiao Ba kan, Xiao family ya. Saudaranya. Pamping. Mau musuh mode lagi bang. Besok lagi lah. Ya, Xiao Yuan om ya. Tadi nggak ada anunya jadi nggak ada interaksinya jadi. Walaupun ketika itu harusnya Shinza masih kecil. Ini mode aja mas. Ah bubuk aku. Dur. Yes. Sunce udah selesai juga. Nanti Sunce juga bakal ditamatin kok. Selesai. Ya, Shinkai. Ini Liu Shan ya. Liu Shan mukanya tua, Pak. Padahal Liu Shan saat ini masih bocil, cuy. Umurnya berapa? 11 atau berapa gitu. Orangnya Liu Biu. Ada Tanu. Saya nggak ikut perang kan ya, nggak ikut pak. Di Cina sana itu hingga bahkan hingga sekarang ya, orang-orang yang keluarga Chinese itu nggak terlalu suka kalau anaknya cewek. Karena nggak bisa meneruskan marga kan, cewek. Oke, selesai sudah.
Bahkan beberapa kayak gitu masih zaman sekarang. Tapi beberapa doang yang kolot-kolot doang. Kalau sekarang mah udah nggak mikir itu ya. Itu jadi sekiranya untuk stream kali ini cukup wadidaw. Kita lanjutkan untuk hard mode yang lain kapan-kapan. Karakter yang belum kutamatin ya. Nanti yang easy-easy kutamatin juga bakal kutamatin. Ini contoh Zhang Fei juga belum. Pilih yang ini kalau nggak salah easy ya. Banyak yang belum deh. Pang Tong, Fei Yan, Ying ini Yu Ying juga. Wei masih banyak juga. Dao Yuan. Ya. Benarnya plus minus senjata sama item udah punya semua. Benan sama 7 bagus mana bang? Secara story sih bagus 7 ya. Tapi 6 itu juga lumayan. 6 itu generasinya dibandingin sama generasi ke bawah. Karena PS2 kan ke 6. Gak bisa dibandingin coy 6 sama 7 coy. 7 itu dibandingin sama 8 sama 9. Tuh. SND pantong bang. Yoi siap. Jangan lupa di follow BTW. Bagi yang ketinggalan nanti ini akan diupload besok di YouTube seperti biasa. Karena di TikTok nggak bisa di save pak. Oke siap. W6 itu alur ceritanya agak ngawur. Bukan sih. Kalau pingin alur cerita yang paling lurus itu ya si Shopee sih. Itu paling lurus bandingin yang lain. Itu yang story-nya Shopee. Karena di situ cowok-cowok juga mati, yang lain juga mati. Tuh. Main yang PS2, PS2 lah. Main PS2 yang Dynasty Warrior 2, 3, 4, seru semua itu. Tergantung. Mundur nggak apa-apa. Aku juga namatin DW4. Tapi baru ku hold ya. 5 aja belum selesai semua kok. Aku juga 7 juga selesai tapi story mode untuk conquest belum. Aku belum dapetin karakter juga. Kita cek lah besok. Tadi ada yang request main game apa? PS2 itu game apa? Game mau aku browsing sekalian. Nah itu. Urban Raid ya. Jadi itu sekiranya untuk stream kali ini. Thank you. Saya mau istirahat. Jangan lupa untuk istirahat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa di follow. Kalau ingin cek YouTube-nya di mana, silakan scan untuk barcode. Kalau enggak ke apa namanya ke bio di situ ada link tuh. Kalau enggak ya cari aja nama TikTok-nya di YouTube pasti keluar kok. Thank you for watching. Bye bye. Selamat beristirahat.